mungkin ada salah satu daripada perkara ini kita pernah buat, dan mungkin tak sempat minta dengan mak ayah dan dia dah pergi. Apa yang kita nak buat sekarang kalau bukan jadi anak yang soleh? Anak yang soleh ada lima dia punya tanggungjawab. Pertama, segala apa yang mak dia minta, ayah dia minta, dia penuhi selagi mana tak bertentangan dengan Allah. Kalau bertentangan tak boleh. Hatta bertentangan pun ada cara dia. Contoh saya sebut, Mus'ab bin Umair, sahabat yang kaya, hartawan, bangsawan, rupawan, dan agak dia orang yang pious, ada agama. Dia mari package. Mus'ab ni dia sangat kaya. Kalau dia berjalan dekat Mekah zaman jahiliyah, ada tukang angkat jubah dia, jubah berlapis-lapis. Ada khadam tukang angkat. Maknanya jubah dia bukan beli kat Nagoya tau, bukan kat Jekyll tau. Eh, mahal. Kalau dia lalu bawa minyak wangi, orang kata ini minyak wangi Mus'ab, orang lain tak mampu beli. Kita pakailah minyak atar malaikat subuh tu. Kalau dia lalu dekat kota Mekah ni, perempuan-perempuan ni jadi gila. Abih, abih Mus'ab, nguraklah kawai abih. Dia bukan Kelantan. Dia marah. Nak mudahnya fahamnya begitu. Dirayu, dirayu, dipujuk. Nguraklah kami abih. Nguraklah, nguraklah kami, nguraklah. Tegur pun jadilah. Nguraklah, nguraklah. Cuma zaman tu tak ada handphone. Kalau tak selfie banyak dah. Selfie sekejap. Tek, 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 tek. Tapi tak ada zaman tu. Tapi itulah gambarannya Mus'ab. Tapi bila dia peluk Islam, mak dia potong seluruh keistimewaan, semua privilege mak dia bagi, semua bertarik balik. Tapi bila mak dia kata, Mus'ab, kalau kau tak kembali sembah berhala, mak akan mogok tak makan sampai mati. Apa dia jawab? Tengok ni. Wahai ibu yang aku kasihi. Tengok, lembut tak? Lembut. Kalau ibu ada 100 nyawa sekalipun, ibu hidup dengan 100 nyawa tersebut, aku tak akan kembali kepada menyembah berhala. Sebab perbuatan itu menyengutukan Allah. Tengok lembut tak? Lembut. Mak dia sembah berhala. Anak dia beriman. Dia tak kata, celaka mak tak beriman. Orang hari ni, pergi masjid kuat, kuliah kuat, lawan mak bapak pun kuat. Saya dah lama tak balik kampung, 5 tahun Ustaz. Kenapa? Saya balas dengan mak sikit Ustaz. Balas sikit, 5 tahun tak balik. Kalau besok meninggal macam mana? Tengok hati kita keras. Payah nak memaafkan. Sifat orang tadi yang dah bersih hati tadi, wa'afina aninas. Dia mudah memaafkan.